kita sudah tetapkan Lebanon sebagai siaga satu, sehingga upaya untuk melakukan atau komunikasi untuk melakukan evakuasi sudah terus dijalankan. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, menyatakan pemerintah terus mengupayakan evakuasi warga negara Indonesia dari Lebanon. Ia bahkan menyebutkan Kementerian Luar Negeri sudah menetapkan status siaga 1 untuk Lebanon. Hal ini disampaikan Retno di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024. Kemudian terkait situasi di Lebanon akhir-akhir ini semakin memanas seiring ketegangan antara Hizbullah dan Israel. Bahkan komandan tertinggi dan salah satu pendiri Hizbullah, Fuad Syukur, dikonfirmasi tewas terbunuh dalam serangan Israel di selatan Beirut pada Selasa 30 Juli 2024. Menurut pemerintah Israel, serangan itu mereka lakukan sebagai aksi balasan atas tembakan roket Hizbullah yang menewaskan 12 orang di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel pada Sabtu 27 Juli 2024. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia Beirut mengimbau WNI di Lebanon untuk bersiap diri jika situasi semakin memanas. Selanjutnya, Kepala Kanselirai KBRI Beirut Yossi Afrizal mengatakan, imbauan ini merupakan bentuk antisipasi jika situasi di Lebanon memburuk. Dilansir dari Kompas.com, Yossi menjelaskan sejauh ini ada total 203 WNI di Lebanon. Angka itu belum termasuk pasukan perdamaian Indonesia yang mencapai 1.232 orang dengan rincian 1.232 pasukan di selatan Lebanon dan 119 orang bertugas di KRI Diponegoro. Sementara dari 203 WNI, sebanyak 14 diantaranya berada di wilayah rawan, yakni Lebanon Selatan.